Alhamdulillah. Alhamdulillah wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidhawil iman الغني الذي لم تزل سحائب وجوده تسيح الخيرات كل وقت وأوان العليم الذي لا يخفى عليه خواطر الجنان الحي القيوم الذي لا تغيض نفاقته بمر الدهور والأزمان الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران أحمده حمدا يفوق العد والحسبان وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله بالحق حتى اتضح واستبان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإياي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته بامتثال أوامره واجتنابه نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم فسوق بعد الإيمان ولم يتب فأولئك هم الظالمون Ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahimakumullah. Sebagai awal dalam memulai khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib mengajak diri sendiri dan semua jamaah turut hadir dalam pelaksanaan salat Jumat ini untuk terus-menerus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat takwa yang sesungguhnya. Mari kita kuatkan iman, kita tingkatkan takwa, kita teguhkan akidah dan kita upayakan istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam ibadahlah kita akan menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khayraz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal karena sesungguhnya bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahimakumullah. Salah satu ajaran mulia dalam agama Islam adalah larangan untuk meremehkan dan mengolok-olok orang lain. Tidak ada satu alasan apapun yang bisa kita gunakan untuk meremehkan orang lain. Baik alasan suku, ras, budaya, bangsa, agama dan lainnya. Saling menghormati dan memuliakan orang lain merupakan salah satu pilar penting dalam agama Islam. Tujuannya adalah agar kerukunan antar sama terus terjalin. Karenanya kita tidak semua diperbolehkan untuk saling meremehkan bahkan merendahkan orang lain dalam keadaan apapun. Sebab bisa jadi mereka yang kita remehkan lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Mafatul Ghaib menjelaskan bahwa ayat ini merupakan etika seorang mukmin dengan mukmin yang lain, dan etika seorang mukmin sesama manusia secara umum. Dengan kata lain, kita semua tidak diperkenankan untuk meremehkan orang lain, baik yang seagama maupun tidak. Kita tidak diperkenankan meremehkan sesama muslim, karena bisa jadi mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah sahabat Nabi yang dikenal dengan Al-Faruq, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ia merupakan salah satu Nabi, salah satu sahabat Nabi yang memiliki masa lalu yang kelam, bahkan masuk Islam. Ia adalah yang sangat berambisi untuk membunuh Islam sebelum beliau masuk dalam agama Islam. Namun, apa hendak dikata, takdir Allah berkata lain. Justru setelah Umar, Sayyidina Umar meluk Islam, ia menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Nabi dan jadi kebanggaan umat Islam. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahimakumullah. Al-Imam Abi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau memberikan 5 cara bagi kita semua agar tidak meremehkan orang lain. Cara pertama, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa jika kita bertemu dengan orang yang lebih muda, maka katakanlah dalam hati kita bahwa kemaksiatan dan dosa yang ia lakukan lebih sedikit dari maksiat dan dosa yang pernah kita berbuat. Yang kedua, apabila kita bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita harus yakini bahwa ibadah dan kebaikan yang ia lakukan lebih banyak dari ibadah dan kebaikan kita. Cara yang ketiga, ketika kita melihat orang yang berilmu, maka katakanlah dalam hati kita bahwa ia sudah mendapatkan kemuliaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu pengetahuan. Cara yang keempat, yaitu apabila kita bertemu dengan orang bodoh, maka katakanlah dalam hati kita bahwa jika ia melakukan kesalahan ataupun dosa, maka pada hakikatnya kesalahan dan dosa itu disebabkan ketidaktahuannya. Bahkan cara yang kelima oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan kita juga tidak boleh meremehkan orang yang tidak seagama dengan kita. Caranya adalah ketika kita bertemu dengan mereka, maka katakan dalam hati bahwa tidak ada yang tahu pada akhir hayat setiap orang. Bisa jadi ia akan masuk Islam dan semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kafiran qulta la adri asa ayyusallama wa yuhtama law bi khairil amal wa yansala bi islamihi min adh-dhunub wa amma ana wal a'yadu billah fa asa ayudillani Allah fa akfuru fa yuhtamu li bi syarril amal fa yakunu ghadan huwa minal muqarrabin wa ana minal mubaadin. Artinya, dan jika bertemu dengan orang kafir, maka katakanlah aku tidak tahu, bisa jadi ia akan masuk Islam dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dengan Islamnya semua dosa-dosanya akan terhapus, sedangkan kita bisa jadi Allah membuatku kita tersesat, akhirnya menjadi seorang non-muslim. Kemudian perbuatan kita dicatat sebagai paling jeleknya perbuatan, maka kelak dia akan menjadi bagian orang-orang yang istimewa, yaitu orang yang masuk surga, dan kita akan menjadi bagian orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahimakumullah. Itulah alasan-alasan yang harus selalu kita ingat agar tidak pernah meremehkan sedikit pun kepada orang lain dengan keadaan apapun dan status apapun. Islam adalah agama yang tidak pernah membolehkan pemeluknya untuk meremehkan orang lain. Oleh sebab itu,
Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam kitab sukudurnya beliau mengatakan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkata, tidaklah berbuat melainkan di dalamnya ada kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya